Di sebelah petang pula, Korea Selatan mencatat kemenangan pertama apabila menewaskan Kanada 3-1. Berbeza perlawanan pada petang Ahad dengan cuaca panas, hujan di pertengahan permainan petang semalam mengurangkan bahang sekitar Stadium Hoki Azlan Shah, venue berlangsungnya kejohanan ini. Kanada terlebih dahulu mengejutkan Korea menerusi gol padang Richard Hildreth yang bijak mencuri ruang depan gawang untuk jaringan pertama Kanada. Walaupun Kanada menyerang, ternyata pengalaman Korea yang mempunyai ranking lebih baik berjaya mengatasi dengan gol penyamaan pada minit ke-22, suku kedua oleh gol padang Kim Seong-kyu. Korea terus menggandakan jaringan pada minit ke-26 menerusi Nam Yun-wo berpunca dari pukulan sudut penalti. Kilat dan guruh di sekitar kawasan stadium memaksa pengadil memberhentikan perlawanan selama 8 minit. Ketika saingan suku ketiga berlangsung, bersambung ke suku keempat, Korea menambah jaringan ketiga pada minit ke-53 menerusi gol padang Jang Jong-yun. Keputusan muktamad, Korea 3, Kanada 1.